berikut adalah presentasi dari kelompok kami mengenai obat estradiol. Baiklah, berikut merupakan definisi dari estradiol. Estradiol merupakan bentuk paling umum dari terapi hormon estrogen yang telah disetujui oleh FDA atau Food Drug Administration. Terapi suli hormon TSH ini membantu untuk mengelola gejala berkaitan dengan menopause. Mengapa dikaitkan dengan menopause? Karena saat seorang wanita mengalami menopause, kadar hormon estrogen dalam tubuhnya mengalami penurunan. Sedangkan estrogen dalam tubuh wanita diperlukan perannya agar dapat membantu proses reproduksi pada perempuan. Terapi ini biasanya diberikan untuk wanita pasca menopause agar membantu menurunkan resiko osteoporosis, penyakit arteri, koroner, bahkan kematian. Namun tidak sepenuhnya mengganti hormon estrogen yang telah berkurang ataupun hilang tersebut. Selanjutnya merupakan nama paten dari hormon terapi suli hormon ataupun estradiol yang ada. Yang pertama ada Angelic, yaitu dalam sediaan tablet salut selaput, termasuk dalam golongan obat keras, dengan biasanya sediaannya ada dalam 1 mg atau 2 mg. Itu biasanya juga bisa dikombinasikan dengan dos Pirenon. Dan obat ini, nama paten ini merupakan salah satu contoh dari estradiol yang menjadi untuk terapi suli hormon yang biasanya diberikan pada pasien. Selanjutnya ada Femoston Conti dalam sediaan tablet salut selaput juga, dengan biasanya yang paling umum dalam sediaan 1 mg atau 2 mg dalam satu tabletnya. Dan termasuk juga dalam golongan obat keras karena memerlukan resep dokter dalam pemberiannya. Dan biasanya juga obat ini dikombinasikan dengan hidrogesteron dan termasuk dalam terapi suli hormon estrogen juga. Lalu yang terakhir ada Estrofem. Estrofem juga termasuk dalam sediaannya adalah tablet salut selaput dengan sediaan 2 mg. Dan termasuk juga dalam golongan obat keras karena memerlukan resep dokter dalam pemberiannya. Termasuk juga dalam terapi suli hormon, sama seperti yang sebelumnya. Biasanya obat ini membantu untuk meringankan resiko dari pasca menopause pada wanita. Berikut ini adalah gambar sediaan estradiol. Yang pertama, gambar sediaan estradiol tablet. Ini adalah beberapa sediaan estradiol tablet. Selanjutnya, gambar sediaan estradiol intramuskular. Ini ada beberapa gambar dari sediaan estradiol intramuskular. Selanjutnya, gambar sediaan estradiol gel. Dan di sini ada beberapa gambar sediaan estradiol gel. Oke, selanjutnya golongan dan klasifikasi estradiol. Estradiol termasuk dalam golongan obat keras yang dimana estradiol ini hanya dapat diperoleh dengan menggunakan resep dokter. Selanjutnya, estradiol ini termasuk dalam klasifikasi obat yang bekerja pada sistem reproduksi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan indikasi dari obat estradiol. Obat ini dianjurkan sebagai terapi suli hormon untuk mengatasi gejala defisiensi estrogen pada wanita pasca menopause. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kontraindikasinya. Obat ini tidak dianjurkan pada wanita yang mengalami kehamilan, lalu porfiria, ibu menyusui, tromboembolik arteri, pada penderita gangguan hati akut atau gangguan hati lainnya, hingga uji fungsi hati normal. Selanjutnya, hipersensitivitas, lalu hiperplasia endometrial yang tidak tertangani. Lalu, pada pasien yang mengalami kanker payudara atau memiliki riwayat penyakit atau dugaan kanker payudara. Selanjutnya, pada penderita atau didugaannya
menderita tumor ganas seperti yang diakibatkan estrogen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan efek samping dari obat estradiol. Di antaranya ada dismenorrhea, menorragia, pendarahan atau spotting, keluhan pada saat menstruasi, nyeri, kram, dan pembekakan pada bagian abdomen, mual, sakit kepala, kram otot, nyeri berat pada anggota badan, gugup, sindrom depresi, ansietas, metroragia, gangguan endometrial, vaginitis. Selanjutnya saya akan menjelaskan efek samping lainnya seperti migrain, artalgia, metodinia, polip uterus, pruritus, edema perifer, pusing, kolelitiasis, tromboflebitis, kloasma, ruam pada kulit, dan mengantuk. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam materi farmakodinamik. Farmakodinamik pada estradiol ini sebagai penghambat kerja isoenzim sitokrom P450 seperti CYP34. Ketika digabungkan, mekanisme kerja estradiol berupa inhibisi ovulasi dengan cara mencegah lonjakan hormon LH. Kandungan progestin pada estradiol juga berperan dalam mengentalkan lendir serviks untuk menurunkan penetrasi sperma dan mencegah nidasi ke lapisan endometrium. Selanjutnya, farmakokinetik. Yang pertama ada absorpsi. Estradiol diabsorpsi dengan cepat pada traktus gastrointestinal. Yang kedua ada distribusi, di mana distribusi estradiol adalah 4,3 liter per kilogram. Jadi sebanyak 95-98% estradiol ini didistribusikan dengan berikatan pada albumin dan globul pengikat hormon seks. Yang terakhir ada metabolisme. Estradiol dimetabolisme dengan lamban. Setelah administrasi via rute oral, estradiol ini akan memasuki siklus enterohepatik dan mengalami hidroksilasi. Baik, selanjutnya kita masuk dalam penjelasan dosis dan cara pemberian obat estradiol. Yang pertama, dosis obat estradiol. Jadi, estradiol transdermal ini digunakan di kulit dengan cara ditempelkan. Dan biasanya itu ditempelkan setiap 3-4 hari. Yang kedua ada estradiol gel, itu dosisnya 1,25 gram gel per hari atau 0,75 mg estradiol selama 21 sampai 28 hari setiap bulannya. Jadi kira-kira dosis rata-rata setiap hari ada 2,5 gram. Baik, kita akan masuk dalam cara pemberian obat estradiol, yaitu yang pertama ada pemberian obat intranasal. Jadi, estradiol ini diberikan dengan bantuan aqueous spray yang mengandung estradiol terkonjungsi dengan melilates sislodextrin. Yang kedua ada pemberian obat secara intramuskuler. Jadi, estradiol ini menghasilkan mikrokristal lain yang didepositkan pada tempat suntikan. Yang ketiga ada pemberian obat melalui oral. Estradiol dimetabolisme menjadi estron, dan estron sulfat itu ada di duodenum, jejunum, dan di liver. Dan yang terakhir, dapat pemberian obat melalui sublingual. Jadi, dan pemberian ini
absorpsi terjadi dengan cepat, metabolisme lambat, dan dosis maksimum estradiol tercapai dengan cepat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nursing consideration. Nursing consideration dibagi menjadi dua, yang pertama penilaian dan yang kedua edukasi pasien atau keluarga pasien. Selanjutnya ada penilaian. Yang pertama, sebelumnya kaji ada atau tidaknya kanker payudara atau endometrium, gangguan tromboemboli, MI atau serangan jantung, stroke, dan demensia. Yang kedua, pantau glukosa darah pada pasien diabetes. Hiperglikemia bisa saja dapat terjadi. Yang ketiga, pantau setiap 4 jam dan perhatikan peningkatan yang disebabkan oleh retensi air dan natrium. Yang keempat, pantau rasio intake dan output. Waspada terhadap penurunan keluaran urin dan peningkatan edema. Pantau berat badan setiap hari dan beritahu pemberi resep jika kenaikan berat badan mingguan kurang dari 5 pon. Jika meningkat, diuretik dapat dipesan. Kemudian yang kelima, dapatkan tes fungsi hati dasar secara berkala, termasuk asparta transaminase, transaminase alanina, bilirubin, alkalin fosfatase, dan kadar asam folat periodik. Selanjutnya, kaji edema, hipertensi, gejala jantung, dan penyakit kuning. Kemudian, kaji status mental seperti afek, mood, perilaku, perubahan, agresi, depresi pun dapat terjadi, dan bila terjadi, produk dapat dihentikan. Kaji pasien wanita untuk uterus yang utuh. Jika demikian, progesteron harus ditambahkan ke terapi estrogen untuk mengurangi risiko kanker endometrium. Baik, selanjutnya, edukasi pasien atau keluarga pasien. Yang pertama, beritahu pasien untuk mengambil dosis persis seperti yang ditentukan dan jangan menggandakan dosis. Yang kedua, anjurkan pasien bila terjadi peningkatan berat badan dan gejala retensi cairan harus dilaporkan kepada pemberi resep, seperti pasien mengalami edema pada kaki, pergelangan kaki, maupun di area sakral. Kemudian pendarahan vagina yang tidak normal, benjolan payudara, dan penyakit hati. Contohnya seperti urin gelap, tinja berwarna tanah liat, penyakit kuning pada kulit, sklera, dan pruritus. Dan yang terakhir, perhatikan pasien bila terjadi gejala tromboemboli. Harus dilaporkan, contohnya bila terjadi nyeri tekan. Baik, selanjutnya, indeks keamanan kehamilan. Studi pada hewan atau manusia telah menunjukkan kelainan janin atau ada bukti risiko janin berdasarkan pengalaman manusia atau keduanya. Dan risikonya penggunaan obat pada wanita hamil jelas lebih besar daripada kemungkinan manfaatnya. Obat ini dikontraindikasikan pada wanita yang sedang atau mungkin hamil. Obat estradiol ini memiliki kontraindikasi dan sangat berbahaya bagi janin. Berikut ini adalah special precautions dari estradiol. Yang pertama, jangan digunakan pada penderita diabetes, hipertensi, dan atau penderita yang memiliki riwayat depresi mental. Yang kedua, hindari penggunaan obat apabila klien memiliki riwayat penyakit jantung emboli. Yang ketiga, dapat meningkatkan efek KV pada wanita perokok. Dan yang keempat, sebelum memulai terapi suli hormon, ada baiknya melakukan pemeriksaan fisik, medis komplit, dan riwayat keluarga secara lengkap. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.